Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahriza Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Okey, video hari ini kita akan react kepada satu lagi video dari channel Starting 11. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Starting 11. Video dia bertajuk Ratna Orang Mangun dan juga Tom Hayes sah menjadi WNI. Ini kehebatan mereka, WNI, warga negara Indonesia guys . Dan seperti mana yang teman-teman lihat perlawanan antara Indonesia lawan Vietnam tempoh hari, kedua-dua pemain ini ada di Stadion GBK dan kemungkinan akan memulakan debutnya di Hanoi nanti untuk perlawanan tim baliknya untuk kualifikasi Piala Dunia. Tapi kita nak react dulu video ni guys. Menarik guys . Apakah kehebatan Ratna Orang Mangun dan juga Tom Hay? Mari kita saksikan. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu dia guys. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Starting 11. Pastinya video-video yang terbaik daripada channel ini. Ni guys. Dua pemain. Di Belanda, Ratna Orang Mangun dan Tom Haye datang ke Indonesia berpakaian rapi dan memakai kopiah hitam. Tidak, bukan datang untuk dilantik menjadi staf khusus kepresidenan, melainkan datang ke kantor Kemenkumham. Baik Ratna maupun Haye mengambil sumpah setia kepada Indonesia. Keduanya baru sah menjadi warga negara Indonesia. Dengan begitu, Ratna dan Haye diberikan karpet merah untuk membela timnas Indonesia. Tentu kabar ini membahagiakan bagi seluruh Ratna Orang Mangun Muslim guys . Lihat . Dia bersumpah dengan Al-Quran dekat situ. Pemain ini dan apa saja yang sekiranya bisa diberikan oleh Ratna dan Haye untuk timnas Indonesia. Ini dia nih proses WNI guys. Dua pemain ini lolos ke Piala Dunia tak lagi menjadi pepesan kosong. Mari memulainya dari Ratna Orang Mangun. Pemain kelahiran Os Belanda itu punya nama yang bukan hanya Indonesia sekali, tapi sangat Jawa sekali. Jawa, guys. Tentu kamu familiar dengan nama-nama dengan unsur Mangun, bukan? Dulu ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bernama Ki Sarmidi Mangun Sarkoro. Tokoh nasional temannya Ki Hajar Dewantara ini juga ada unsur Mangunnya. Namanya Dr. Cipto Mangunkusumo yang sekarang namanya dijadikan nama sebuah rumah sakit di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Kendati namanya lebih dekat ke unsur Jawa, tapi Ratna Orang Mangun bukanlah keturunan orang Jawa, melainkan Maluku. Darah Indonesia Ratna mengalir dari sang ayah yang merupakan warga asli Kepulauan Tanimbar, Maluku. Ratna lahir 21 Januari 1998 dan kini usianya menginjak 26 tahun. 26. Pemain yang beragama Islam itu memulai karirnya di tim muda Top Os. Ini merupakan tim lokal tempat kelahirannya. Ratna satu alma mater dengan Arnold dan Juma di Top Os. Setelah dari sana ia pergi ke NEC Nijmegen, memulai karir muda dan seniornya di sana. Sempat kembali ke Top Os, Ratna lalu dilepas ke SC Cambuur Leeuwarden. Di tim inilah satu gelar FC Divisie berhasil diraihnya. Setelah dari sana ia berseragam Go Ahead Eagles dan FC Groningen. Namun kini Ratna membela klub Eredivisie Fortuna Sittard di bawah asuhan mantan pemain Feyenoord Danny Buijs. Ratna adalah pemain sayap yang berbahaya. Posisi naturalnya sayap kiri dengan kekuatan utama ada pada kaki kanannya. Pemain berpostur 182 cm itu memiliki kemampuan yang baik dalam melepaskan umpan, terutama umpan silang. Di Fortuna Sittard, dengan kemampuan semacam itu, Ratna sering membantu serangan. Ratna juga merupakan pemain sayap yang sanggup melakukan tusukan ke dalam atau istilah kerennya inverted. Sangat jarang pemain Indonesia yang memiliki kemampuan inverted yang bagus. Asnawi Mangkualam pernah beberapa kali melakukan gerakan inverted, namun tak selamanya berhasil. Keberadaan Ratna bisa menjawab hal itu. Ia bisa menjadi opsi lain ketika Shin Tae-yong membutuhkan lebih dari satu pemain yang bisa melakukan gerakan inverted. Sudah bukan rahasia kalau banyak pemain sayap Indonesia justru lebih sering mendribel bola dengan mendekati gawang kemudian melakukan umpan atau cutback.
bukan memotong sejak sebelum masuk ke kotak penalti. Meskipun berposisi sebagai sayap, tapi Ragnar bisa mengisi pos lini tengah. Di Fortuna Sittard, ia bahkan sering mengisi posisi sebagai gelandang serang atau bermain sebagai second striker. Selain kualitas umpannya yang bagus, Ragnar juga cukup baik dalam melakukan pekerjaan untuk menyaring serangan lawan. Fortuna Sittard menahan imbang Ajax 2-2 beberapa hari lalu, Ragnar turun sejak menit awal. Ia diturunkan sebagai gelandang serang di belakang striker. Ragnar memberikan kemampuan terbaiknya di laga itu. Mantap, Fortuna Sittard sempat tertinggal di menit ke-8 melalui Kenneth Tyler. Namun pada menit ke-66 akhirnya membalikkan keadaan. Sayang, semenit setelahnya Ragnar diganti. Fortuna Sittard pun kebobolan di menit ke-88 oleh Brian Brobby. Kemenangan di depan mata sirna. Di laga itu, Ragnar memang tidak banyak melakukan duel, hanya 3 yang berhasil dari 5 percobaan. Tapi jika dihitung musim ini, Ragnar sudah memenangkan 38 duel di Eredivisie. Ia juga cakap dalam tackle, karena akurasi keberhasilan tackle-nya menurut Fotmob bahkan mencapai 80%. 80% guys. Nah, berikutnya kita masuk ke Tom Haye. Namanya sangat tidak Indonesia, tapi ia punya darah Indonesia dari 2 simbahnya. Kakek Haye berasal dari Surakarta, sedangkan neneknya adalah orang Sulawesi. Tom Haye sendiri lahir di Amsterdam, Belanda, 9 Februari 29 tahun yang lalu. Tentu saja karena lahir di Amsterdam, ia memulai karirnya di tim muda FC Amsterdam. Tim ini sekarang bermain di Liga Amatir tertinggi di Belanda, Tweede Divisie. Namun, Haye cuma sebentar di sana. Ia memilih melancong ke Alkmaar dan bergabung ke akademi salah satu klub besar, AZ Alkmaar. Haye terus menempat dirinya hingga pada tahun 2014, kesempatan debut di tim utama AZ Alkmaar datang. Dick Advocaat yang memberinya kesempatan untuk bermain melawan Ajax di Eredivisie. Sekitar 3 musim Haye berseragam AZ Alkmaar, ia membersamai tim ketika bergonta-ganti pelatih dari Dick Advocaat, Marco van Basten hingga John van de Brom. Ia juga bermain di perempat final Liga Eropa musim 2013-2014 pada leg kedua melawan Benfica. Setelah dari AZ Alkmaar, ia pindah ke Willem II, sempat berkiprah di Italia dengan berseragam Lecce. Haye pulang ke Belanda untuk membela ADO Den Haag. Kini ia berseragam Herenveen. Klub yang dibelanya sejak 2022 itu sedang berjuang di Eredivisie musim ini. Haye adalah sosok versatile di lini tengah. Ia bisa menjadi gelandang tengah, gelandang serang, maupun gelandang bertahan. Bahkan ia bisa menjadi bek tengah. Bek tengah boleh. Ex pemain Lecce itu memang hanya mencatatkan 3 asis dan 3 gol di semua kompetisi bersama AC Herenveen musim lalu. Namun mengingat ia diturunkan dalam 31 laga Eredivisie musim lalu oleh Kees van Wonderen, berarti terdapat kemampuan lain dari Haye. Kemampuan itu soal mengumpan, pemain yang satu ini amboi betul melakukan umpan jauh. Musim ini saja, Fotmob mencatat, Haye sudah melepaskan 138 umpan jauh akurat. Akurasi umpan jauhnya bahkan menyentuh 65,1%, dan itu menjadi yang tertinggi keempat di Eredivisie musim ini. Di lini tengah, Herenveen, Haye adalah pemegang kendali. Ia tidak hanya melakukan progresi serangan, tapi juga menjaga keseimbangan tim sekaligus mengatur aliran bola. Haye juga bagus dalam menyaring serangan, ia cakap berduel dan melakukan intercept. Pemain berjuluk The Professor karena sering memberi evaluasi ke timnya sendiri itu, benar-benar memiliki atribut yang lengkap sebagai gelandang. Lihat saja, selain piawai, mengumpan dan tackle, tendangan Haye juga berkualitas. Musim ini ia sudah mencetak 3 gol di Eredivisie, meski 2 diantaranya melalui penalti, Haye cukup sering melakukan tembakan. Karena itu ia juga bisa dicoba menjadi eksekutor bola mati seperti tendangan sudut maupun tendangan bebas. Tak banyak pemain Indonesia yang bagus dalam menjadi eksekutor bola mati. Lumayan mengerikan jika melihat statistik Haye di Fotmob. Hampir semuanya hijau. Haye membawa angin segar bagi timnas Indonesia.
Seumpama Shin Tae-yong ingin memainkan bola-bola atas yang cepat dan akurat, ia bisa memanfaatkan kemampuan Haye. Sayangnya, baik Haye maupun Ragnar tidak akan bermain di laga pertama melawan Vietnam, namun akan diusahakan turun di laga kedua. Nah, Football Lovers, siap melihat timnas Indonesia rasa Manchester City? Lama. Rasa Manchester City, guys. Alright guys, itu dia profil dua pemain baru timnas Indonesia, iaitu Ragnar Oratmangun dan juga Tom Hai, guys. Kedua-duanya adalah pemain atas, guys. Inilah yang dimahukan. Sebelum ni ada Rafael Struik seorang saja, sebelumnya pemain defender, dan kali ini kita nak lihat bagaimana dua aksi debut pemain terbaru ni. Wow, mantap guys. Jadi kita akan nantikan perlawanannya 26 match nanti guys, antara timnas Indonesia lawan Vietnam, perlawanan timbal balik. So apa pendapat teman-teman berkenaan dengan dua pemain ini? Jangan lupa untuk tinggalkan komennya di bawah guys. Okay guys, jangan lupa juga untuk subscribe kepada channel Starting 11. Mantap sekali videonya guys. Okay guys, kita jumpa dalam video kedatang. Assalamualaikum.